Hujan tidak menghentikan langkah kita untuk terus berjalan menuju arah Pelabuhan Ratu. Dengan cuaca yang kurang bersahabat, kami terus melanjutkan perjalanan. Pagi ini perjalanan kami lanjutkan. Start dari Sukabumi Kota, kami mengambil arah ke Jalan Pelabuhan 2 melalui Jalan Pelabuhan. Terus lurus sampai ketemu lingkar luar dan kami putar balik. Tetap di Jalan Pelabuhan 2, kami terus lurus mengambil jalan arah Cikembar. Jalanan cenderung lancar, namun di beberapa titik sedang melakukan perbaikan jalan, sehingga memakan waktu yang cukup lama di dalam perjalanan. Sesampai di daerah Cimanggu, kami beristirahat sejenak di rumah makan Sekarwangi 4. Isi perut dulu karena belum sarapan pagi. Gimana nih daerah apa? Cimanggu, perjalanan kita start jam 7 sekarang jam? Iya. Jam 9. Satu jam, hampir 2 jam lah. Dari Sukabumi Kota ambil arah Cikembar. Cikembar itu ada perbaikan jalan. Jadi lumayan macet. Sampai di daerah Cimanggu kita istirahat dulu. Setelah beristirahat sejenak, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di bawah guyuran hujan. Perjalanan selanjutnya menuju arah Pelabuhan Ratu. Di bawah guyuran hujan, mata jadi ngantuk. Sampai di Jembatan Kuning, kita ngopi dulu lah sejenak biar nggak ngantuk. Ngopi di bawah guyuran hujan itu memang sangat nikmat, ditemani dengan kopi Liyong sponsorship.
Setelah beberapa saat merenggangkan pinggang dan mengendorkan otot pantat sambil ngopi-ngopi cantik, perjalanan kita lanjutkan menuju arah loji. Dari jembatan kuning, ambil lurus sampai ketemu perempatan, belok kanan. Kalian bakal disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Di kiri tebing, di kanan langsung laut. Kalau mau nyebur langsung bisa dapet. Nah, etah laut lah, laut etah nyebur. Ini sedikit tips buat kalian yang ingin melewati jalan loji ini. Kondisi jalan yang naik turun dan cenderung sangat curam. Sebelum jalan, pastikan rem kendaraan kalian berfungsi dengan baik. Akhirnya kita sampai di area Geopark Letu. Di sini juga terdapat curug, tapi sayang cuaca kurang mendukung. Jadi kita lewatin aja. Kita jalan terus ke arah Ciletuh atau Geopark. Hore, kita sampai di pantai Geopark Ciletuh. Nah, eta kelihatan kan tulisannya tuh. Nah, untuk teman-teman yang mau kesini bisa cari penginapan di area pantai Ciletuh. Tinggal pilih. Bentuknya juga unik-unik. Nah, nanti lihat di videonya ya. Eta tuh model-model penginapan di area Ciletuh. Kalian bisa pesan lewat TradeDoors atau OYO. Oke, sampai di sini perjalanan kita menuju penginapan. Tuh, bisa dilihat kan? Tuh, dadah. Selanjutnya kita akan melewati Jalan Ciwaru menuju Ujung Genteng. Kira-kira gimana sih pemandangannya? Saksikan terus, oke?